Niscaya engkau telah melihat satu pemandangan yang mengerikan, eh. Satu perkara yang mengerikan, tapi itu tak adalah dalam tulisan, tak ada difahami dari segi makna dia, eh. Rabbana abasarna, apa yang mereka kata ketika itu, penosa itu berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah oleh engkau akan kami, kembalikan ke dunia, na'mal salihan, kami ingin mengerjakan, kami akan mengerjakan, ataupun kami akan melakukan amal salih, inna muqinu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Cuba terjemahkan. Walau dan kalau syi'na la atayna, nescaya kami telah memberikan kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuknya ataupun hidayahnya. Dan kalau kami telah kehendaki nescaya ataupun pasti kami telah memberikan setiap jiwa akan petunjuknya. Maknanya setiap manusia akan dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, kita akan sambung. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, sebelum kita sambung perbincangan kita, sambung ayat Al-Quran, kita tengok tajuk MMS. Muka surat 76. Kita dah bincangkan beberapa minggu sebenarnya, tajuk MMS ni dah habis bincang sebenarnya. Cuma ada pertanyaan. Oh, ulama dengan fukara. Ah, saya belum cek lagi. Okey. Ulama dengan ni sekejap. Oh ni, saya janji kata nak bagi tahu keadaan di manakah MMS tu tak jadi MMS. Allahuakbar. Baik. Okey, di bawah tajuk MMS. MMS ni tajuk besar ni muka surat 76. Tajuk utama dia iaitu isim yang tidak ada baris, tidak ada tanwin, tidak ada baris bawah dan tidak ada alif lam. Sepatutnya isim boleh ada tanwin, boleh baris bawah, boleh ada alif lam. Tetapi itu yang dipanggil saraf. Saraf tu maknanya dia boleh ada alif lam, boleh ada tanwin, boleh baris bawah. Tetapi MMS ini ditegah daripada saraf. Maknanya ditegah daripada baris bawah, tanwin dan alif lam. Baik. Mamnu' tu ditegah ataupun dilarang. Min daripada saraf tu, itulah tiga benda tu, alif lam, tanwin dan baris bawah. Baik. Okey. Bila dia ada tiga kategori untuk mamnu' MMS ni, ada tiga kategori. Yang pertama ialah a'lam, nama.
Yang kedua sifat. Yang ketiga bukan nama atau sifat. Baik. Kemudian kita dah bincangkan nama yang macam mana, nama khas macam mana yang akan masuk dalam MMS muka surat 77 tu. Itu nama muannas hakiki ataupun lafzi. Nama perempuan lah. Sama ada muannas tu ialah muannas hakiki. Muannas hakiki maknanya betul-betul perempuan. Kalau muannas lafzi ni maksudnya apa? Lafaz dia sahaja, nama dia ada ta marbutah tetapi dia bukan perempuan. Contohnya Talhah. Baik. Kemudian nama yang kedua, nama yang berkembar atau digabungkan. Hadara campur dengan maut. Maka jadi satu. Kalau kita kat Malaysia banyaklah Kuala Lumpur, sungai, besi dan sebagainya. Bukit, mahkota, itu semua adalah nama-nama yang berasingan gabung jadi dua. Semua adalah MMS. Yang ketiga, nama yang mengikut pattern fu'al. Omar dan sebagainya. Yang keempat, nama yang ada ditambah alif nun. Osman, Hamdan, Sofwan, Ridwan. Lagi. Kalau nama-nama apa? Nama-nama bulan. Bulan apa? Sya'ban, Ramadan dan sebagainya. Baik, yang kelima, nama bukan Arab lebih daripada tiga huruf. Ibrahim, Ya'qub dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir, yang keenam, nama yang mengikut bentuk fi'il. Kemudian sifat pula, ada tiga kategori sifat yang akan jadi MMS. Yang pertama yang ada tambah alif nun, Rayyan. Rayyan ni puas, yang puas. Syam'an yang suka, yang berkelakar ataupun melawak. Orang yang berkelakar ataupun melawak. Sakran, mabuk. Saya ada tambah lagi hari tu apa? Syab'an, jau'an. Syab'an, kenyang. Jau'an, lapar. Baik. Kemudian sifat dalam bentuk af'alu. Ini lebih kepada isim tafdil. Penggunaan dia banyak dalam isim tafdil. Yang menunjukkan lebih. Lebih. Akbar. Akbar. Lebih besar. Paling besar, sebesar-besar. Allahu Akbar. Pattern sama lah tu af'alu. Ada dengar ada orang baca tanwin tak? Bila kita baca doa iftitah. Allahu Akbarun Kabira. Ke? Ada tak? Tak ada. Sebab dia mengikut pattern af'alu. Tak boleh. Ada tanwin walaupun tak ada alif lam. A'zamu aqwa akbaru ahmaru abiyadu aswad. A'zamu paling besar, lebih besar, agung. Besar ataupun agung. Aqwa paling kuat, lebih kuat. Akbar lebih besar, paling besar. Ahmar. Dia ada dua. Yang mengikut pattern af'alu ni ada dua. Satu isim tafdil. Satu lagi warna. Ahmar merah. Abyad putih. Aswad hitam. Akhdar hijau. Azraq biru. Ya. Asfar. Ya. Kuning. Asmar. Ahmar merah. Asmar ni kelabu kalau tak silap saya. Baik. Boleh buka baliklah buku komunikasi. Tak tahu dah berapa. Baik. Kemudian yang ketiga, bilangan dalam bentuk pattern maf'alu dengan fu'al. Mathna tu mengikut pattern maf'al. Sulas dengan robak itu mengikut pattern fu'al. Ini ni semua adalah MMS. Baik. Yang ketiga, yang bukan nama atau sifat. Dia bukan nama dan dia bukan sifat tapi dia termasuk dalam MMS juga. Ada tiga. Yang pertama perkataan yang ada alif maksurah di hujung. Iaitu kubra, sughra, hubla dengan da'wah. Baik. Yang kedua sirah muntaha al-jumu'. Sirah ni maksudnya bentuk muntaha penghujung. Al-jumu' ini ialah jamak-jamak. Bentuk penghujung bagi jamak-jamak. Maknanya jamak dalam bahasa Arab ada jamak kepada jamak. Jamak tu dah banyak dah. Ada jamak kepada jamak iaitu yang dipanggil sirah muntahal jumu'. Dia ada dua. Yang pertama jamak taksi yang selepas alifnya ada dua huruf. Kena ada alif. Lepas alif dia ada dua huruf. Contohnya masajid dengan madaris. Yang kedua jamak taksi selepas alif ada tiga huruf. Di tengah-tengahnya ada huruf yang mati iaitu ya. Masabih. Maka dua-dua ini dipanggil sirah muntahal jumu'. Masabih apa maknanya?
lampu-lampu ataupun bintang-bintang banyak ke sikit? Terlampau banyak, tak terkira. Yang di atas pun sama, masajid dengan madaris, masjid-masjid dan sekolah-sekolah terlalu banyak. Bukanlah tak boleh kira, boleh kira, tapi sebab terlampau banyak, maka sebab itu kita panggil dia sirah muntahal jumu', bentuk penghujung bagi jamak-jamak. Jadi dalam surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana samaa'an dunya bimasabiha. Walaqad zayyana samaa'an dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada bi haraf jar, sepatutnya apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Oleh sebab MMS ini dia tak boleh ada apa, tiga benda. Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin dan tak boleh ada baris bawah. Bila terkena pada tempat yang sepatutnya baris bawah, maka baris bawah itu diganti dengan baris atas. Bila terkena pada tempat yang sepatutnya baris bawah selepas huruf jar, contohnya, oleh kerana dia ni tak wujud baris bawah, maka ganti dengan baris atas di dalam diagram warna purple A. Tanda majrur ada tiga. Yang pertama ialah kasrah. Yang kedua ialah ya. Yang ketiga fathah. Tengok dalam majrur. Jumpa ya. Majrur ada tiga tanda. Yang pertama sebelah kanan ialah kasrah. Kasrah apa makna kasrah? Ha, itu baris bawah macam biasalah. Yang kedua ya. Yang ketiga fathah. Baik. Maknanya fathah itu menjadi tanda baris bawah untuk MMS. Fathah itu menjadi tanda baris bawah untuk MMS. Maknanya bila MMS itu berada pada kedudukan baris bawah, baris bawahnya diganti dengan A. Baik. Okey, cuma MMS ini akan hilang kelayakan dia jadi MMS bila dua keadaan. Yang pertama, dalam buku tak ada. Yang pertama, bila ada alif lam di pangkal dia, maka hilang kelayakan dia untuk jadi MMS. Dia boleh baris macam biasa, boleh baris bawah. Baik. Yang kedua, apabila dia mudhaf. Sekejap ya, tuan-tuan dan puan. Baik. Saya ambil satu contoh. Semula eh. Bilakah MMS akan hilang kelayakan jadi MMS? Ada dua. Setakat yang saya tahu, saya ingatlah. Kalau ada jumpa lebih, saya akan tambah kemudian. Yang pertama, bila ada alif lam. Yang kedua, bila mudhaf. Contoh yang ada alif lam, saya dah ada sentuh minggu lepas. Rabbi a'udzubika min hamazatish asyayatin. Dalam surah apa ni? Al-Mu'minun. Ayat 97.
Baik, kalau kita tengok bentuk syaitan ini adalah jamak taksir, jamak kepada syaitan. Kalau seekor syaitan, kalau banyak syaitan. Jamak apa ni? Ada apa di tengah? Ada alif. Lepas alif ada berapa huruf? Ini dipanggil sirah muntahal jumu'. Tengok muka surat berapa tadi? 79 eh. Jamak taksir selepas alifnya ada 3 huruf. Huruf tengah-tengah dia? Tengah-tengah yang lepas inilah, bukan yang kat sini eh. Baik, mati. Maknanya dia sepatutnya sama pattern macam masabih. Sedangkan masabih dalam surah Al-Mulk kita baca walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kenapa tak baca masabihi? Kenapa tak baca masabihil? Sebab dia MMS. Maknanya sepatutnya bari bawah, ganti daripada bari bawah, dibawa ke atas. Bari bawah ni, naik ke atas. Baik. Okey, kalau ayat ni pula. Sebelum ni ada min. Apa fungsi haraf jar? Bari bawah kan. Hamazat. Hamazat ini godaan-godaan ataupun bisikan-bisikan. Doa yang kita patut kita bangun baca bila sebelum sembahyang eh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Supaya dielakkan daripada gangguan syaitan. Sebab ialah time tak sembahyang tak ingat pun. Time sembahyang tu lah ingat. Sebelum sembahyang cari kunci tak jumpa. Dalam sembahyang jumpa. Tu orang kan ya. Lupa nak tutup tu lah, lupa ni lah, masa tu lah ingat. Baik. Min haraf jar, lepas haraf jar, baris bawah. Ada alif lam. Tanwin. Maknanya dia akan jadi mudhaf. Ni adalah mudhafun ilaih, baris bawah. Sepatutnya dia MMS, tak boleh baris bawah. Sepatutnya lah. Tetapi disebabkan dia telah ditambah apa di pangkal dia? Alif lam, maka kelayakan dia untuk jadi MMS hilang. Boleh baris bawah. Baik. Kat sini kenapa tak baris bawah? Ada alif lam tak? Maka baris atas. Baik. Satu lagi ialah mudhaf. Yang ni contoh untuk alif lam eh. Hilang kelayakan disebabkan ada alif lam. Maknanya kalau nama orang tu, contoh dia nama dia Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim tu ialah nama bukan Arab. Lebih daripada 3 huruf. Maka dia sepatutnya MMS. Tak boleh ada tanwin. Wa idh qala Ibrahimu. Ibrahimu. Tak ada alif lam. Sepatutnya kena ada tanwin. Tetapi sebab dia MMS, tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah. Tetapi kalaulah tiba-tiba nama dia diberi tambah alif lam. Al-Ibrahim. Maka boleh baca dengan baris bawah. Ada al. Antara tafsir ataupun rujukan yang saya gunakan ni I'rab Al-Quran Al-Karim. Pengarang dia Al-Ustaz Dr. Muhammad Tayyib Al-Ibrahim. Maknanya Ibrahim di situ dia asalnya MMS, tetapi bila tambah alif lam hilang kelayakan dia jadi MMS, boleh baris bawah. Baik. Contoh yang kedua iaitu mudhaf eh. Saya ambil contoh dalam Al-Quran. Dalam surah Taha ayat 128. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Yamshuna
fi masak dalam surah Taha ayat surah Taha ayat 128. Baik, yamshuna, siapa tahu makna yamshuna? Mereka berjalan. Fi dalam atau pada. Baik. Masakin. Cuba tengok pattern. Masakin. Jamak apa ni? Kalau satu dipanggil maskan. Kalau mufrad dia ialah maskan. Pernah dengar maskan? Kemiskan. Maskan ni tempat tinggal. Maskan tulab tempat pelajar. Ni lah kalau di di universiti. Maskan tulab ni maksudnya apa ya? Dekat dekat U tu apa? Ah, college lah, college. Sakan. Sak. Dia boleh, dia boleh guna maskan. Ada orang guna maskan, ada panggil sakan. Itu tu orang nak ringankan ataupun nak nak apa? Nak ringkas eh. Jadi maskan ini mufrad. Ini adalah jamak apa? Ada apa? Lepas ni ada berapa huruf? Maknanya dia termasuk di dalam sirah muntahal jumu'. Sepatutnya dia MMS tak boleh baris bawah ada huruf jar ni. Sepatutnya baris bawahnya kena ganti dengan atas. Sekarang ni mereka berjalan di dalam rumah-rumah mereka. Baik. Dalam Al-Quran, yamshuna fi masakinihim. Kenapa boleh beri bawah? Sebab masakin ada alif lam, ada tanwin, dia akan jadi mudhafhim, akan jadi mudhafun ilai. Maka hilang kelayakan dia untuk jadi MMS. Boleh baris bawah. Yang ini alif lam. Nah, dia mudhafun ilaih. Jadi dia dia syarat dia mudhaf. Kalau mudhafun ilaih tak. Syarat dia bila MMS ini semua bila hilang kelayakan, yang pertama bila ada alif lam, yang kedua bila dia mudhaf. Bukan mudhafun ilaih. Bila dia dimudhaf eh, yang ni jadi mudhaf. Perkataan ini banyak dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain ada wasakantum fi masakinil ladhi. Masakin disandarkan kepada alladzina, tempat-tempat tinggal mereka yang maka boleh bari bawah. Baik. Maknanya kalau contoh yang ada di dalam buku yang dakwah tu, dakwah. Dakwah tu sepatutnya dia MMS ke bukan? Dia sepatutnya MMS sebab ada alif maksurah di hujung, tetapi bila masuk dalam ayat. Kita tengok contoh. Fama kana da'wahum al-A'raf ayat 5 muka surat 81. Fama kana da'wahum idza'ahu ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Da'wah di situ jadi apa? Mudhafum akan jadi mudhafun ilaih. Maknanya dia telah hilang kelayakan untuk jadi MMS. Cuma tak nampak, dia tetap tak nampak baris dia sebab di ujung dia ada alif maqsurah. Sepatutnya bukan MMS lah. Dia MMS tapi hilang kelayakan. Mana?
Kat mana? Oh, dalam surah ni. Ha, yalah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walaupun huda itu asalnya MMS, tetapi bila dia jadi mubaf, kelayakan dia untuk tak boleh baris bawah tu dah hilang. Maknanya dia daripada tak boleh baris bawah, dia layak untuk baris bawah pula. Cuma dia boleh baris, nampak ke baris bawah dia untuk alim maksurah ni? Tak nampak. Tetap tak nampak. Jadi tak adalah efek sangat. Sebab alim maksurah mana ada kalau bawah pun huda, depan pun huda, atas pun huda. Sebab ada huruf sakit di hujung dia, tak nampak baris dia mati. Kita panggil apa kalau ada alim maksurah kat hujung ni, kita panggil apa? Kalau baris depan dipanggil apa? Baris depan panggil apa dalam bahasa Arab? Depan. Dhammah. Kalau dhammah yang nampak dipanggil dhammah zahirah. Kalau diandaikan dhammah. Jadi untuk semua perkataan yang ada alif maksurah, kalau dia berada pada tempat fa'il baris depan, maka kita kata tanda dia baris depan apa? Dhammah muqaddarah. Yang kalau tempat baris bawah dipanggil bawah kasrah. Kasrah muqaddarah. Kalau fathah, fathah muqaddarah. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bagi alasan gaya betul-betul belajar bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Apa? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Okey, saya bincang perkataan huda. Huda. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Huda. Maf'ulun bih. Thani. Maf'ulun bih kedua. Dalam ayat Al-Quran kita. Mansubun. Maf'ulun bih mansub kan? Okey. Wa'alamatu nasbihi. Panjang eh. Dan alamat mansub dia apa? Fatahah muqaddarah. Kenapa tak guna fathah zahirah? Mana'a min zuhuriha litta'adzur. Panjang. Ada ya, ada saya bincang-bincang dengan kelas-kelas yang saya pernah ajar. Ada ustaz, saya pernah pergi dekat, ada dekat Shalam, ada dekat Karang Craft eh, dia ada buat. Karang, ya, kat Bangi pun saya pasti memang ada Bangi ni. Bangi ni lagi lah banyak kelas-kelas eh. Cuma kalau orang macam tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau nak pergi boleh dah rasanya. Boleh dah nak masuk. Dia sebenarnya istilah saja. Istilah bahasa Arab je sebenarnya. Benda tu kita dah tahu. Cuma kita tahu dalam bahasa Melayu. Kalau dia, beza dia, dia guna istilah bahasa Arab. Itu je. Baik. Ha, yang itu. Dia ada beza alim maksurah dengan alim. Yang tu pun saya belum sempat rujuk. Nanti saya cuba cari. Okey. Maknanya ulama lagi apa? Ulama fuqara eh. Ulama fuqara dengan ahli saghira, ahli maksura. Asdiqa. Ulama dengan asdiqa. Baik, kalau ikut dikatakan bahawa ulama dengan asdiqa ni di hujung dia ada alif mamdudah. Alif mamdunah ni alif panjang tu lah yang ada hamzah di hujung ni. Dalam muka surat 79. Yang termasuk, dia sebelah kiri sekali ni. Alif mamdudah iaitu ada alif yang ada alif hamzah di hujung dia. Tu dipanggil alif mamdudah. Contoh dia ada empat kat situ. Sahra, hasna, ulama dengan asdiqa. Kalau betullah perkataan ulama itu ialah MMS eh. Saya kata saya nak rujuk balik kan. Tapi saya tak sempat nak rujuk. Cuma kalaulah kita kata dia betul MMS, di dalam Al-Quran ada satu ayat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Dah ada alif lam, maknanya ketika itu dia tidak boleh
jadi MMS. Baik, tak apa nanti saya rujuk balik. Kena tanda lah. Saya selalu tanda tapi bila tengok cek balik tak ada. Baik. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buka tajuk sifat ni. Surat berapa ni? Dah ada soalan lain tak untuk MMS? Tak ada eh? Buka 226. Sifat eh? Sifat ada dua. Sifat hakiki dengan sifat sababi. Sifat hakiki itu maksudnya apa? Menunjukkan sifat kepada mausuf. Contoh di bawah, rajulun karim. Hadza rajulun karim. Ini adalah seorang lelaki yang mulia, yang dermawan. Karim ni boleh terjemah dermawan pun boleh, mulia pun boleh. Baik, siapa yang dermawan? Rajulun itu adalah mausuf. Baik, sifat dia karim. Syahadtu Muhammadan al-karima. Aku telah melihat Muhammad yang dermawan ataupun yang mulia. Mulia sifat kepada siapa? Muhammad. Marartu birajulin syarif. Aku telah melalui. Bi. Apa makna bi? Dengan. Ha, yang ini yang saya tak, yang ni dalam proses pembikinan ni. Makna-makna huruf jar. Makna-makna haraf jar saya tengah susun. Nanti kalau dah siap nanti saya bagilah. Saya edarkanlah pada tuan-tuan dan puan-puan eh. Bila jumpa bi, apa makna bi? Kita biasanya jumpa bi haraf jar dengan je eh. Baik, bi kat sini terjemahan dia berhampiran. Kena tambah berhampiran. Tak boleh tengah dengan saja. Aku telah melalui berhampiran. Berhampiran dengan Zaid. Ataupun berhampiran berhampiran dengan Zaid. Okey tak terjemahan ni? Ha. Maknanya kena tambah. Bukan terjemah dengan sahaja. Terjemah berhampiran dengan Zaid. Dekatlah. Okey. Maratu birajulin syarif. Aku telah melalui berhampiran dengan seorang lelaki syarif yang mulia juga. Orang Melayu terjemah karim, mulia, syarif pun mulia. Baik. Sifat kepada siapa? Syarif. Rajulin. Maknanya dia memang betul-betul sifat kepada mausuf tu. Mausuf tu apa? Yang disifatkan. Yang kedua, na'at sifat sababi. Sababi menunjukkan sifat yang ada kaitan dengan mausuf. Contoh mudah dia macam ni. Contohnya, bila ditanya, ustaz yang mana? Ustaz yang sedap suaranya. Apa yang sedap? Ustaz tu sedap ke? Jadi yang sedap tu suaranya. Yang sedap suaranya itu sifat kepada ustaz. Bukan ustaz tu yang sedap. Dia bukan sifat kepada mausuf betul-betul. Dia sifat kepada perkataan yang selepas dia. Pelajar yang mana? Alah, pelajar yang besar rumahnya. Apa yang besar? Rumah dia, bukan pelajar tu yang besar. Baik, tetapi semua itu menjadi sifat kepada mausuf eh. Contoh, tengok contoh. Senang. Hadza rajulun karimun abuhu. Ini adalah rajulun, seorang lelaki. Karimun, yang dermawan. Abuhu, ayahnya.
Ini adalah seorang lelaki yang dermawan ayah dia. Siapa yang dermawan? Ayah dia, bukan dia yang dermawan. Hakikatnya macam tu. Tetapi dalam bahasa Arab tetap mengatakan karimun. Bukan karimun sahaja. Karimun abuhu akan jadi sifat kepada rajulun. Tapi di tanda bawah tu karimun. Tak apalah. Kalau kita nak kata karimun pun boleh. Karimun itu adalah sifat kepada rajulun. Abuhu akan jadi apa? Okey, kalau kita nak bincang satu-satu, hadza akan jadi apa? Mutada. Rajulun khabar. Karimun itu nama lain dia, na'at sababi, sifat sababi. Na'at dengan sifat tu benda yang sama. Lain istilah sahaja. Sebab apa? Kenapa banyak istilah ni? Sebab banyak mazhab. Ada sebut na'at, ada sebut sifat. Yang senang sebut na'at ke sifat? Kita sebut sifat lah, sebab orang Melayu pun sebut sifat ni. Dalam bahasa Melayu ada. Baik. Na'at sababi ataupun sifat sababi. Kemudian abuhu akan jadi apa? Hadza mubtada. Rajulun khabar. Karimun sifat dia lah. Kemudian abuhu sifat kedua. Sifat kena terjemah yang. Ini adalah seorang lelaki yang mulia yang ayahnya. Bukan. Abu akan jadi fa'il. Ya, fa'il. Kemudian abu ada alif lam? Ada tanwin? Maka dia akan jadi mudhafu, akan jadi mudhafu nilai. Fa'il baris apa? Apa tanda abu tu baris depan? Wow, sebab dia adalah asma'ul khamsah. Baris depan dia dengan wow. Kalau baris depan jadi abu, kalau baris atas jadi abba, kalau baris bawah jadi abi. Tapi bila ada fa'il, mana fa'ilnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita belajar fa'il tu kena ada fa'il saja kan. Nanti kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bukan semestinya fa'il dia yang perlu fa'il. Ada lagi benda-benda lain yang menyerupai fa'il, dia perlu juga kepada fa'il. Saya tak cerita detail lagi, saya nak sebut sikit je hari ni. Buka diagram warna kuning B, saya tak pasti dalam buku ni ada ke tidak. Buka diagram warna kuning B. Okey tak ni, tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Buka diagram warna kuning B. Tengok kolom yang pertama, fa'il mati. Kolom yang kedua, fa'il mudhari. Kolom yang ketiga, isim masdar. Kolom yang keempat, isim fa'il pun nanti ada fa'il dia. Kena cari. Ya. Contoh dia, qatilun. Contoh kita bagi satu contoh yang mudah lah. Bagi contoh isim fa'il yang mudah. Fa'ilun. Apa dia? Syarib lah. Yang minum. Siapa yang minum? Contohnya saya buat ayat macam ni. Aku telah melalui berhampiran seorang lelaki yang minum. Syarib. Dalam bahasa Arab yang minum. Orang yang minum. Aku melalui berhampiran dengan seorang lelaki yang minum. Ayahnya. Siapa yang minum? Kalau tak boleh pula tak boleh. Yang sedap yang minum. Tak boleh, kena buat ayat lain. Okey, ayat macam ni. Aku telah melalui berhampiran seorang lelaki yang meninggal ayahnya. Siapa yang meninggal? Jadi ayah itu pelaku kepada yang meninggal.
Itu dalam bahasa Arab. Perlu isim fa'il, perlu kepada fa'il juga. Nanti kemudian isim maf'ul, tengok kolom yang kelima, jangan fikir lagi ni saya belum nak cerita betul-betul. Baik. Isim maf'ul pun nanti perlu kepada fa'il, tapi dia terlampau detail, dia ada syarat-syarat dia. Saya tak berniat nak sebut panjang. Untuk hari ni contoh yang itu syarifun, karimun. Karimin itu adalah bentuk apa? Ha, itu belum sampai lagi. Cuma saya nak kata Abu jadi fa'il kepada Karimun. Abu itu adalah fa'il kepada Karimun. Karimun tu isim ke fa'il? Isim. Isim apa? Bukan. Ya. Yeah. Sekejap saya cuba tengok. Kalau ada dalam buku saya beritahu. Kalau tak ada tak apa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan buka 182. Yang ini pun kita belum pernah bincang lagi. 182, nama dia ialah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni apa? Menyerupai makna isim fa'il. Kalau isim fa'il terjemah yang melakukan, pelakulah, pelaku kepada perbuatan. Kalau berjalan, orang yang berjalan. Kalau berlari, orang yang berlari. Baik, kalau belajar, pelajarlah. Kalau mengajar, pengajar. Baik. Jadi sifat musyabbah ini dia memberi makna yang sama macam isim fa'il. Cuma dia tak ikut pattern isim fa'il. Isim fa'il dalam diagram warna kuning B, pattern dia macam mana sifat satu? Fa'ilun. Dia tak ikut pattern tu. Dia ada pattern yang tersendiri di bawah tu. Dia ada berapa pattern? 2, 4, 6, 8, 9. Fa'ilun, af'al, fa'lan, fa'ilun. Baik, kita tengok contoh sifat tadi. Karimun kan? Karimun tu dia ikut pattern yang mana? Karimun. Dalam buku kita, muka surat 182 tu, banyak-banyak pattern sifat musyabbahah tu. Karimun. Fa'ilun. Ha, jadi karimun itu adalah sifat musyabbahah. Nama dia. Dia sama macam isim fa'il. Makna dia sama macam isim fa'il. Kenapa dia bukan isim fa'il? Tak ikut pattern isim fa'il. Nama dia berbeza. Sifat musyabbahah. Jadi sifat musyabbahah pun perlu kepada fa'il. Nanti kemudian tuan-tuan dan puan, tapi saya rasa ni kalau saya cerita pun sebab dia ada banyak syarat dia, tuan-tuan dan puan. Contohnya farihun, apa makna farihun? Orang yang gembira. Atashan,
orang yang kehausan. Ahmar yang berwarna merah. Baik. Okey, kembali kepada 226 eh. Baik. Syahadtu Muhammadan al-karimata akhlaquhu. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk na'at hakiki kena sama empat eh. Kalau sababi ini kena sama berapa? Dua sahaja. Kalau na'at hakiki, hakiki, sifat hakiki kena sama empat. Baris, alif lam tanwin, bilangan, jantina. Kalau sababi ini kena sama berapa? Dua sahaja. Apa dia yang kena sama? Baris dengan baris dengan alif lam atau tanwin. Baris dengan alif lam atau tanwin. Bilangan dan jantina tak apa. Baik. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh yang pertama tu tak apalah, sama tak? Rajulun dengan karimun, berapa perkara yang sama? Hadza rajulun karimun, ada berapa perkara yang sama? Baris sama lagi. Untuk nak sababi yang sebelah kiri, contoh nombor satu, hadza rajulun karimun, di antara rajulun dengan karimun ada berapa persamaan? Dua saja. Baris lagi, tanwin lagi, bilangan ni sama ya, lagi jantina ni sama tak? Tak sama ya. Karim ni berapa orang? Seorang. Rajulun pun seorang. Ini kebetulan dia sama empat-empat. Tak apalah. Kebetulan dia sama empat-empat, tak apa. Tapi kalau tak sama empat, nanti lepas ni kita tengok contoh yang berikutnya. Mungkin tak sama empat. Paling kurang kena sama dua. Baik. Contoh yang kedua. Syahadtu. Syahadtu, aku telah menyaksikan. Ataupun melihat. Muhammadan. Muhammad lah. Kenapa Muhammad baris atas? Maf'ulun bi syahadtu fi'il dan fa'il dia ana. Baik. Aku telah melihat Muhammadan. Muhammad. Al-Karimah. Kena tambah. Tak ada baris ya. Karimata. Karimatu. Karimati. Letak baris atas. Al-Karimata. Akhlaquhu. Aku telah menyaksikan ataupun aku telah melihat Muhammad yang baik ataupun yang mulia akhlaknya. Aku telah melihat Muhammad yang mulia akhlaknya. Baik. Apa benda yang mulia? Muhammad ke? Akhlak dia yang mulia eh. Baik. Cuma yang ini yang kita panggil sababi. Baik, cuba tengok di antara Muhammad dengan Al-Karimah ada berapa persamaan? Baris lagi? Bilangan sama? Ya, bilangan sama. Muhammad satu, Karimah satu. Jantina dia sama tak? Tak. Muhammad? Muzakkar. Karimah? Tak apa, tak sama. Lagi satu? Alif lam tanwin sama? Alif lam itu mewakili ma'rifah. Tanwin mewakili nakirah. Muhammad ma'rifah ke nakirah? Kenapa? Nama khas. Al-Karimah ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Sebab? Alif lam. Maknanya dia sama. Dua-dua sama ma'rifah dan barisnya sama. Jantina dengan bilangan dia tak sama, tak apa.
Cuma kat sini jantina yang tak sama, bilangan sama, tak apalah. Paling kurang kena sama dua. Baik, perkataan akhlak ni mufrad ke jamak? Akhlak jamak kepada khuluk. Orang Melayu guna perkataan selalunya kurang tepat. Dalam bahasa Arab, khuluk ini mufrad. Kalau nak konfirmkan, buka kamus. Jamak dia ialah akhlakun. Jamak apa? Jamak taksir. Kalau nak pastilah, kalau macam ragu-ragu, boleh tengok kamus nanti. Okey, jadi sama macam tadi. Kenapa akhlaku pada depan? Dia adalah fa'il. Fa'il kepada perkataan karimah. Fa'il baris depan. Baik. Perkataan akhlak ni jamak kan? Jamak sepatutnya kena. Kalau 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 karim ni seorang kan? Kalau dua orang nak sebut macam mana? Karimani ataupun karimaini. Kalau ramai? Karimuna ataupun karimina. Kenapa tak guna karimuna, karimina? Sebab yang mulia ni sekarang ni Muhammad tu ke akhlak dia? Akhlak dia mulia. Jadi akhlak tu mufrad ke jamak? Jamak maknanya sepatutnya kena sama kan? Tak apalah. Jangan fikir lagi lah, pening kepala nanti. Baik. Okey. Yang ketiga, maratu birajulin syarifin. Maknanya perkataan Muhammad dengan Al-Karimah itu kita tengok tak sama semua eh. Dia hanya sama beberapa perkara saja. Tak cukup, tak apa. Paling kurang kena sama dua. Baik. Yang terakhir, maratu birajulin syarifin nasabuhu. Aku telah melalui berhampiran seorang lelaki dengan yang mulia nasabnya. Nasab ni apa? Keturunan lah. Bukan keturunan. Nasab ni apa? Kalau keturunan ke bawah eh. Keturunan orang panggil apa? Oh, keturunan ke bawah ke atas? Kalau atas, keturunan juga? Sama eh? Ya? Okeylah. Tak apalah. Sama-sama lah. Aku telah melalui berhampiran dengan seorang lelaki yang mulia nasabnya ataupun keturunannya. Bolehlah nak tambah salasilah. Salasilah tu bahasa Arab ke Melayu? Bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan, salasilah itu jamak kepada silsilah. Ya? Silsilah ni maknanya rantaian eh. Asalnya rantai. Nanti kalau sempat kita masuk surah Al-Insan. Apa ayat dia? Inna a'tadna lil kafirina salasilah. Salasilah itu jamak kepada silsilah. Orang Melayu sebut salasilah. Baik, silsilah itu salasil. Sungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir rantai-rantai besi. Kalau rantai-rantailah. Ataupun kalau keturunan ni kan mata rantaian. Keturunan tu kan dia ada rantaian dia kan, ataupun perkaitan dia, maka kita panggil silsilah. Ya? Sin. Sin. Sin, lam, sin, lam, ta, marbutah. Silsilah. Orang Melayu sebut salasilah. Baik. Aku telah melalui berhampiran dengan seorang lelaki yang mulia silsilah keturunan dia ataupun nasab dia. Baik. Jadi yang mulia siapa? Lelaki tu ke keturunan dia? Keturunan. Maknanya dia bukan betul-betul sifat kepada mausuf lah. Dia sebagai menyempurnakan ayat sahaja. Baik. Nampak beza antara sifat hakiki. Sifat hakiki, dia betul-betul sifat kepada orang tu.
Kalau sababi ni dia bukan sifat kepada orang tersebut, dia sifat kepada benda yang lain dari segi hakikat dia. Contohnya yang pertama, ini adalah lelaki yang mulia, ayah dia. Yang mulia bukan lelaki tu, tapi ayah dia. Yang kedua, aku telah melihat seorang lelaki, aku telah melihat Muhammad yang mulia akhlak dia. Yang mulia bukan Muhammad, tapi akhlak dia mulia. Tapi akhirnya nanti akhlak yang mulia tu dia juga. Baik. Yang ketiga, aku telah melalui seorang lelaki yang mulia keturunan dia. Kita bukan nak kata lelaki tu mulia. Kita nak kata apa? Keturunan dia mulia. Baik, yang ini dipanggil na'at sababi. Kena sama berapa? Dua sahaja. Kalau cukup empat, tak apalah. Kalau tak cukup empat, sama dua sahaja cukup. Jadi lepas ni janganlah. Bila jumpa sifat, kena cari empat-empat. Memang kena cari empat, tetapi ada pengecualian yang boleh sama dua sahaja. Wallahu'alam. Terehat 5 minit. Qalu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Saya ulang terjemahan ni. Dan jika dan kalau kami telah kehendaki ataupun kalau kami kehendaki, la ataina, niscaya ataupun sesungguhnya ataupun pasti, niscaya ataupun pasti kami telah memberikan kullu nafsin kepada setiap jiwa hudaha akan petunjuknya ataupun hidayahnya. Maknanya semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini semua adalah orang-orang yang baik, dapat petunjuk daripada Allah. Tetapi kalau buat macam tu, maka hilanglah konsep apa Allah bagi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Sebab hidup kita ini penuh dengan pilihan sahaja. Daripada kecil sampailah akhirnya meninggal, semua milih. Nak meninggal pun nanti meninggal kat mana? Baik. Kan kita ada pilihan juga kan. Mula-mula kecil dulu nak sekolah-sekolah kat mana? Sekolah sini ke sekolah sana? Nak sekolah, nak sambung belajar ke tak nak? Nak belajar kat dalam negara ke luar negara? Nak kerja apa? Nak berhenti kerja ke? Nak macam-macam lah, itu semua adalah pilihan. Baik. Jadi konsep Allah telah bagi kepada manusia pilihan. Ikhtiar dalam bahasa Arab. Terpulang kepada manusia dia nak buat yang baik ataupun yang buruk. Kalau dia buat yang baik, Allah bantu dia buat baik. Kalau dia buat yang buruk, itu pun atas izin daripada Allah. Dia buat buruk. Tetapi bukanlah maknanya Allah yang... Sebab itulah dalam bab tauhid ini ada benda yang kita jangan tersilap cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Takut nanti kita akan masuk dalam dua golongan. Dia ada dua golongan. Satu golongan qadariyah, satu lagi jabariyah. Baik. Kalau ikut pandangan Imam Asy'ariyah, kita ni apa ni ahli sunnah wal jamaah, Allah mencipta kita dan perbuatan kita pun adalah dicipta oleh Allah. Cuma Allah bagi kepada kita ikhtiar. Pilih. Kita nak buat yang baik, kemudian Allah bantu kita. Allah, dengan izin Allah, kita buat benda baik. Kita nak buat jahat, itu pilihan kita. Allah akan bagi dengan bantuan daripada dia, kita buat jahat. Tapi kita kena tanggunglah. Dan kita janganlah kata Allah itu tidak mengasihi hamba ni. Kalau dia betul-betul kasih pada hamba ni, kenapa dia cipta neraka? Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan. Jadi kita nak jawab macam mana? Cara paling mudah, kenapa ada dekat dunia ni ada penjara? Dekat Malaysia ada penjara, semua negara ada penjara. Kenapa? Suruh orang masuk penjara ke? Sebab nanti memang akan ada yang suka. Bukanlah, dia nak masuk penjara lah. Samalah dengan neraka, Allah cerita neraka tu. Adakah Allah suruh manusia masuk neraka? Tak ada. Tapi nanti memang akan ada orang yang pilihan dia nak masuk neraka. Masukkan je lah. Ya, itulah jawapan. Kadang-kadang orang ni dia suka loyal buruk, tuan-tuan. Jawab macam tu je. Baik. Ya. Ya, itulah dia jawapan dia yang sebenarnya. Kadang-kadang orang dia terlampau logik sangat. Semua nak logik. Jadi orang yang pakai akal sangat ni dia susah. Baik.
Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Kita keluarkan yang popular, yang pertama. Wa haraf ataf. Kemudian lakin, biasa jumpa lakin. Jarang. Selalu. Adakah dia popular ke tak? Tak. Cuba cek dalam diagram ping. Ping A ke ping B? Dalam akhawat inna. Ada La'alla lakinna. Cuma yang itu sebutan dia lah. Lakinna ada sabdu. Yang ni ada sabdu? Tak ada. Jadi perbincangan tentang lakinna ini dia ada. Ada yang mengatakan bahawa lakin ini asalnya ialah lakinna. Tapi diringankan sebutan. Tak apalah. Kalau macam inna, bila jumpa inna, kena cari isim dan khabar inna. Kalau jumpa lakinna, kena cari isim dan khabar lakinna. Itu kalau lakinna. Sekarang ni, bila dia telah direngankan sebutannya daripada lakinna jadi lakin, tak perlu cari isim, tak perlu cari khabar. Dia dah tak jadi, dia hilang kelayakan juga jadi isim dan khabar dia. Jadi nama lakin ini, kalau dalam bahasa Arab dipanggil harful istidrak. Istidrak. Bukan istidraj. Harful istidrak. Istidrak ni dia lebih kurang macam penggunaan bal. Dia untuk membatalkan hukum yang sebelum ni. Maknanya berlaku ke tidak? Allah bagi tahu, kalau kami kehendaki, nescaya kami telah beri setiap jiwa itu petunjuk. Maknanya semua orang dapat petunjuk. Berlaku ke tidak? Maknanya dia telah membatalkan hukum sebelum dia. Istidrak ni maksudnya apa? Membatalkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan yang selepasnya. Membatalkan hukum yang sebelum dia dan menetapkan yang selepasnya. Maknanya yang berlaku ialah apa? Yang selepas. Baik. Contoh saya buat ayat kalau Melayu dia. Zaid tak pergi tapi Amar. Siapa yang pergi? Ha, maknanya hukum Zaid tu tak adalah. Yang pergi ialah Amar. Zaid memang tak pergi. Yang perginya ialah Amar. Baik. Walakin tetapi dan tetapi. Maknanya dia kalau ikutkan dia tak masuklah dalam ping. Sebab yang dalam ping lakinna. Lagi. Haqqa tahu haqqa. Benar. Cuma nanti kita cuba cek dalam kamus. Mungkin dia ada makna lain selain daripada benar. Baik. Kemudian qaul. Ini biasa ni. Apa makna qaul? Percakapan asal dia. Tapi nanti dalam tafsir mungkin akan memberi makna lain. Baik. Minni. Ada berapa perkataan? Yang pertama. Apa tu? Araf jar, kemudian ni apa? Domain mutasil. Kemudian la am la anna, ada tak?
La. La mana? La pendek ni. La am la anna ada tiga perkataan. La am la a. Dengan na. La adalah haraf taukid. Na ni pun adalah haraf taukid. Baik, jahannam. Apa makna jahannam? Neraka eh. Ada guna dalam bahasa Melayu jahannam? Apa makna jahannam Melayu? Ya. Hancur. Orang Melayu telah maksudkan dengan jahannam tu apa? Binasa, hancur. Baik, min daripada haraf jar jinnah. Jin. Wa ataf nas manusia. Ajma'in tahu. Semuanya eh? Dah bincang ya? Dah ke belum? Oh, sikit-sikit. Okay. Sekarang ni kita cari perkataan haqqa dulu. Haqqa. Dah tengok dah? Dah? Wajib ya? Okey. Telah wajib. Al-qawlu. Ketetapan. Yang belum cari apa? Yang ni, amlak. Okey, amlak ni fi'il apa? Fi'il madhi. Bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa yang ada tambah lam ni haraf taukid ni dengan nun taukid. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, haraf taukid, nun taukid ini selalunya ditambah untuk fi'il mudhari. Saya cuba cek dalam buku ni ada ke tak. Satu enam kosong. Okey, buka fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam dan nun taukid. 160. Baik. Asalnya kalau sebelah kanan yang suruh itu fi'il mudhari' biasa. Apa makna yang suruh? Dia sedang atau akan menolong. Kalau kita tambah lam dengan nun taukid, dia akan jadi layan suranna. Apa yang berubah kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan? Ada apa-apa perubahan tak? Ra daripada baris depan telah berubah kepada baris atas. Kita akan memberi makna apa? Sesungguhnya pasti dia akan sedang atau akan menolong. Sesungguhnya pasti dia sedang atau akan menolong. Sebab ada dua haraf taukid kan? Maka kena terjemah dua penegasan. Sesungguhnya pasti dia sedang atau akan menolong. Okey, cuba kita jalankanlah sama-sama eh. Fi'il mudhari' dengan ada nun. Mula-mula jalankan fi'il mudhari' biasa, kemudian kita jalankan yang ada nun taukid eh. Baik, huwa yansuru. Huma? Hum? Hiya. Huma? Hunna? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu,
Okey, jalankan yang ada nun taukid ni ikut saya. Huwa layan suranna. Huma layan suranni. Hum layan surunna. Layan surunna. Hiya latan suran hiya latan suranna. Huma latan suranni. Hunna layan surnanni. Ikut je. Oh, baik. An ya. Mana home? Nanti saya ulas. Kita habiskan dulu. Anta latan suranna. Antuma latan suranni. Antum latan surunna. Anti latan surinna. Antuma latan suranni. Antunna latan surnanni. Nanni. Anna la ansuranna. Nahnu lanansuranna. Baik. Apa tadi soalannya? Mengapa tak beri atas yang mana? Okey. Cuba tengok huwa dulu. Huwa? Yan suru jadi? Layan suran. Nah, ni huwa eh. Jadi pada baris depan, bila sambung dengan nun taukid, kena ubah baris atas. Baik. Kemudian hum. Huma tu saya tak nak ulas. Saya nak ulas hum. Hum bunyinya yan. Asalnya. Yan suruna. Bila tambah nun eh. Bila tambah nun. Ada berapa nun? Tiga nun. Orang Arab dia tak suka banyak-banyak nun. Bukan, dia apa-apa huruf kalau dia jumpa berturut-turut tiga sekali, dia selalunya dia tak nak sebut semua, dia sebut, dia buang satu. Buang ni. Bila buang tinggal apa? Bila buang nun, jadi layan surun. Panjang. Ada lagi dua huruf mati bertemu. Wow ni mati kan? Bila dah buang nun. Bila dah buang nun. Maka wow. Wow mati. Nun ni ada berapa? Nun yang pertama hidup ke mati? Bila ada sabdu maknanya dia ada nun. Dua nun. Nun yang kedua hidup. Nun yang pertama mati. Bertemu dua huruf yang buang satu lagi. Jadi macam mana sebutan dia? Tengok dalam buku. Layan surunna. Betul tak? Bila buang nun dengan nun, bila buang waw dengan nun, jadi layan surunna. Boleh? Kenapa dia tak ubah baris atas? Kenapa tak ubah baris atas, tuan-tuan dan puan-puan? Agak-agaknya kenapa? Saya tanya balik. Kalau saya ubah baris atas, sebutan dia jadi macam mana? Layan? Jadi macam atas tak? Sebab tu tak ubah. Dan kenapa yang ini patutnya baris depan ubah baris atas? Sebab tak nak terkeliru dengan yang bawah.
Maknanya cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku, cuba senaraikan fi'il mudhari' yang hujung dia baris depan. Cuba tengok. Hujung dia baris depan. Dia ada lima tempat je. Sebut dhamir. Yang pertama apa? Yang kedua? Hujung dia baris depan. Huruf hujung dia, huruf akhir dia iaitu ra baris depan. Yang pertama? Huwa. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Anta. Yang keempat? Ana. Yang kelima? Nahnu. Cuba tengok pada lima tempat itu, bila sambung dengan nun taukid, ra dia jadi baris apa? Daripada yang suruh jadi layan suranna. Tan suruh? Latan suranna. Tan suruh yang kedua? Latan suranna. Ansuru, second last. La ansuran na. Nan suru? Ranan suran na. Boleh? Kenapa ubah baris atas supaya tak terkeliru dengan yang ramai ni? Baik. Jadi maknanya kalau fi'il mudhari itu pangkal dia ada alif. Fi'il mudhari dimulakan dengan anita, alif nun ya ta. Kalau pangkal dia alif, apa dhamir dia? Fi'il mudhari' kalau pangkal dia alif, apa dhamir dia? Ana. Ana kan? Ini pangkal dia apa? La am la anna. Maknanya dhamir dia ialah ana. Sepatutnya hujung untuk ana fi'il mudhari' kalau pangkal dia ana, hujung kalau pangkal dia alif, dhamir dia ana, hujung dia kena baris apa? Asal dia. Baris de. Kenapa baris atas? Sambung dengan nun taukid. Ubah baris atas. Maknanya asal usul perkataan amla'a ni bukan nampak. Kalau kita sekali pandang, kita akan terkeliru dengan sifir satu. Sifir dua. Cuba buka diagram warna kuning B. Sifir dua. Fening, tak apa. Sebenarnya, ni cara paling mudah tuan-tuan dan puan. Bila jumpa nun taukid ni, bila jumpa ada nun taukid dengan lam taukid, masuk pada fi'il mudhari' saja. Lam, haraf lam taukid ni dipanggil haraf taukid lah. Lam ni haraf taukid dipanggil dalam bahasa Arab lam taukid. Nun ini dipanggil nun taukid. Dimasukkan pada fi'il mudhari' sahaja. Fi'il madhi tak payah nak tambah-tambah taukid, tak payah. Tak ada eh. Ya. Dia akan jadi mabni. Fi'il amar pun nanti ada juga sebenarnya. Tak apalah. Tapi yang paling biasanya guna fi'il mudhari' lah. Okey. Dan bila fi'il mudhari' hujung yang baris depan, yang hujung dia baris depan, ada berapa tempat tadi? Bila sambung dengan nun, haraf nun taukid ni, haraf taukid ni akan jadi baris atas. Okey, jadi kita dah tahu perkataan amla' ni sifir 2 tadi, tengok fi'il madhi sifir 2. Fi'il madhi sifir 2 bunyi macam mana? Af. Af'ala, af'ala, af'ala nampak macam sama kan? Af'ala, af'ala, af'ala amla nampak macam fi'il madhi. Tetapi saya dah beritahu tadi kalau ada huruf nun taukid, dia masuk untuk fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Saya tanda dulu. Fi'il mudhari' marfu' ke, mansub ke, majrur ke, majzum ke? Marfu'. Kenapa? Buka diagram warna apa? Oh, tak ada haraf nasab, tak ada haraf jazam. Maknanya dia fi'il mudhari' marfu'. Ini fi'il mudhari' mabni. Cuba tengok diagram warna purple. Cuba tengok diagram warna purple. Purple. Ada dalam diagram warna purple tuan-tuan. Cuma jarang jumpa. Tengok yang mabni ada berapa? Yang pertama madi, yang kedua, yang ketiga yang bersambung dengan
Nah, nun niswah atau nun tauqiq. Ni fi'il mudhari' mabni. Sebab jarang jumpa, bukan jarang, tak pernah jumpa. Ini first time jumpa. Ya? Ni nama dia nun tauqiq. Nah, dia harf tauqiq. Harf tauqiq, tapi orang Arab dia pendekkan, dia tak sebutlah harf tauqiq, dia terus sebut nun tauqiq. Yang ini dipanggil lam tauqiq. Ya? Ya? Mana? La yashkuranna. Yashkuranna. Itu salah baris tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam diagram warna purple B tu, dia bagi contoh yang pertama, kanan daripada kanan eh. Saya suruh daripada kanan, yashkurna. Yang kedua, tashkurna. Yashkurna dengan tashkurna itu untuk nun niswah. Yashkurna untuk hunna. Tashkurna untuk antunna. Yashkurna tu dhamir dia apa? Hunna. Tashkurna antunna. Macam ni saya tahu. Tengok diagram warna kuning, kuning A lah nanti eh. Fi'il mudhari' kalau pangkal dia huruf ya, hujung dia ada nun, domain dia mesti hunna. Kalau pangkal dia huruf ta, hujung dia ada nun, domain dia mesti antunna. Itu untuk contoh nun niswah. Nun niswah, niswah ni maksudnya perempuan-perempuan. Hunna, apa makna hunna? Mereka semua perempuan. Berapa orang? Ramai. Antunna, kamu semua perempuan. Ramai juga. Maka sebab itulah, dua-dua ada nun di hujung, nun itu dipanggil nun niswah. Untuk nun tauqiq, contoh yang di bawah tu, dia bagi contoh macam mana? Yash. Siapa yang tak betul, tolong betulkan. Yashkuranna, barisnya tu. Tolong betulkan. Mungkin saya dah pernah betul sebelum ni. Memang dah betul? Sebab pada saya tak betul. Ya, ra dia tu mati eh. Dalam diagram tuan-tuan dan puan-puan, ra dia tu mati. Nah, kalau yang tak mati tu maknanya betul lah. Itu mungkin edisi yang terbaru. Kalau yang mati ra nya kena tukar baris atas. Yang ada pada saya ra dia tulis macam ni. Yang ada pada saya dia tulis macam ni. Nun ni, ra ni mati. Salah. Ra nya baris atas. Kan macam saya kata tadi, kalau hujung dia baris depan asalnya, bila sambung dengan nun, kena ubah baris atas. Jadi yang maknanya ni, nun niswah dan nun tauqiq lah, bukan nun niswah atau. Bukan. Bukan. Atau lah, maksudnya atau eh. Yang atas tu, yashkurna dengan tashkurna itu contoh untuk nun niswah. Yashkuranna contoh untuk nun tauqid. Beza nun niswah dengan nun tauqid. Nun tauqid ni ada sabdu. Nun niswah tak ada. Kalau fi'il mudhari' itu ada nun tauqid, dia mabni. Ataupun kalau fi'il mudhari' itu di ujung dia ada nun niswah atau nun niswah, maka dia juga adalah mabni. Jadi ini kita panggil fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' mabni, bukan marfu' ya. Okey. Nak cari makna la amla'a ni macam mana? Cara pantaslah. Fi'il mudhari' di pangkal dia ada apa? Fi'il mudhari' ada apa di pangkal dia? Macam mana nak jadikan fi'il mudhari' kepada fi'il madhi? Buanglah Anita. Tinggallah mala'a. Tak tahulah bacaan dia mala'a ke, malu'a ke, mali'a ke. Kena tengok kamus. Saya optimis mala'a yamla'u. Fa'ala yaf'alu. Sifat satu si.
Jumpa mim lam al 3 9 Mala'a yamla'u. Mal'an. Dia ada dua eh. Yang pertama, yang atas. Mala'a yamla'u mal'an mil mal'an mil'atan. Memenuhi bejana dengan air. Yang atas eh. Bukan yang menjemukan tu. Yang menjemukan tu makna untuk mumil tu. Bukan mala'a yang atas tu terjemah menjemukan, bukan eh. Kena, kalau nak lebih nampak, buatlah ero ke. Terjemahan mala ayam la'u tu ialah memenuhi eh. Yang kedua, mala'a penuh. Maknanya mala'a ni ada dua makna. Satu memenuhi, satu lagi penuh. Sama tak? Sama, penuh dengan memenuhi. Ada beza tak? Penuh dengan memenuhi. Penuh memenuhi perbuatan penuh tapi dalam bahasa Arab dia bukan sifat, dia fi'il. Air itu telah penuh, air itu telah penuh. Bila ada telah, fi'il apa? Fi'il mandi. Air itu sendiri penuh. Kalau memenuhi, saya memenuhi bekas tersebut dengan air lain, bukan kita yang penuh, benda lain yang penuh. Kalau penuh, baik dia sendiri penuh. Kalau memenuhi, benda lain yang penuh, kita tak penuh. Jadi yang sesuai mana? Penuh ke memenuhi? Jangan peluh berpeluh. Baik. Maknanya, kalau kita guna yang atas, cuba tengok eh, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok yang atas, mala'a memenuhi al-ina'a ma'an. Jumpa tak? Ditulis mala'a yamla'u mal'an mil'atan. Selepas tu ada perkataan al-ina'a, kemudian ma'an. Al-ina' itu maksudnya bejana ataupun bekas. Bejana ni apa? Bekas apa? Ha, bekas air. Ma'an, air. Bila dia buat macam tu dalam kamus, tuan-tuan, tambah perkataan al-ina'a dengan ma'an. Dua-dua baris apa tu? Atas. Maknanya fi'il mala'a ini perlu. Bila ada fi'il dan fa'il, kena cari apa? Maknanya dia ada berapa maf'ulun bih? Dua maf'ulun bih. Ataupun, yang paling penting dia perlu kepada maf'ulun bih lah. Kalau yang di bawah tu, mala'ah, penuh. Kemudian selepas dia tulis apa? Minasyaid. Jumpa tak? 2, 4, 6 baris. Mala'ah yamla'u mal'an tamalla'ah imtala'ah minasyaid. Penuh dengan sesuatu. Kalau penuh dengan sesuatu, dia tak perlu kepada maf'ulun bi. Kalau memenuhi, perlu kepada maf'ulun bih. Beza antara penuh dengan memenuhi, yang di bawah tu terjemah penuh, tak ada maf'ulun bih. Kalau memenuhi, kena ada maf'ulun bih. Jadi bila dah sebut, ada jahannam kat sini? Sesungguhnya penuh neraka jahannam. Ya. Penuh ke memenuhi? Kejenuh. Baik, okey. Tadi ni apa tomel dia? Tuan-tuan dan puan, tak apalah. Kita dah tahulah makna dia sama ada penuh ataupun memenuhi. Okey, cuba tengok terjemahan yang ni. Yang ni kita dah terjemah minggu lepas kan?
Walakin, cuba terjemahkan. Walakin haqqal qawlu minni, daripada dariku, tetapi telah wajib keterapan dariku. La amla anna, sesungguhnya pasti. Apa dhamir dia tadi? Maknanya fa'il dia ialah ana. Ana tu siapa? Allah. Sesungguhnya pasti aku penuh. Sesungguhnya pasti aku penuh neraka jahanam daripada kalangan jin dan manusia. Penuh ke memenuhi? Bila dah ada fa'il dan fa'il, kena cari apa? Maf'ulun bih bareh apa? Mana dia? Kalau yang ada maf'ulun bih tadi, penuh ke memenuhi? Memenuhi. Jadi kat sini kena terjemah, sesungguhnya pasti aku akan memenuhkan lah, ataupun memenuhi ke memenuhkan? Memenuhkan. Nah, samalah tu lebih kurang lah. Sesungguhnya pasti aku akan memenuhkan neraka jahannam min daripada jinnati wan nas. Kenapa jahannam, kenapa bari atas? Ada alif lam? Ada tanwin? Kenapa? Jangan tak ada alif lam tanwin, bersandar je. Kenapa dia tak ada tanwin? Kenapa dia tak ada tanwin? Sama ada dia tak ada alif lam, tapi memang tak ada alif lam kat sini. Dia mesti alasan yang lain. Ataupun dia mudaf. Sebab mudaf tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Tapi dia boleh mudaf ke kat sini? Dia bila tak ada alif lam ini, maknanya bila tak ada tanwin ini, alasan dia tiga. Sama ada dia tak ada alif lam, ataupun dia bukan mudaf, ataupun dia bukan, ataupun dia adalah MMS. Pening dah. Baik. Kenapa dia tak ada tanwin? Bukan. Silap, saya terbalik . Kenapa dia tak ada tanwin? Sama ada dia tak ada tanwin sebab dia ada alif lam, ataupun sama ada dia mudhaf, ataupun sama ada dia adalah MMS. Ada alif lam kat sini? Jadi dia bukan sebab tu. Adakah dia mudhaf? Ni mudhafun ilaih, boleh? Dia kena isim dengan isim. Ini isim dengan haraf jar, tak boleh. Maknanya kenapa dia tak ada tanwin? Sebab dia adalah MMS, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh baris bawah. Sesungguhnya pasti aku akan memenuhkan neraka jahannam minal jinnah. Apa makna minal jinnah? Daripada jin, wan nasi, manusia, ajma'in, keseluruhannya. Kenapa an-nasi bari bawah? Al-jinnati kenapa bari bawah? An-nasi kenapa bari bawah? Mak tof. Baik. Ajma'in akan jadi apa? Ajma'in ini akan jadi taukid ataupun hal. Minta saya ulas minggu depan. Taukid. Pernah dengar perkataan taukid? Dia termasuk di dalam kategori tawabek. Ya, belajar ke taukid? Nah, cuba tengoklah diagram warna purple A bawah sekali. Ada empat. Yang pertama, tawabek ada empat. Sifat, taukid, sifat, ma'tuf, taukid dengan badal. Ajmain ini dia akan jadi taukid. Dia kena sama baris. Sama baris tak ni? Ajmain sama tak? Nantilah minggu depan saya ulas. Ya. Kenapa ada tah? Tak tahu, kena tanya Arab. Kenapa jinnah tu ada tah? Tak. Jin aja. Memang dalam perkataan Arab ni, jin satu, satu lagi jinnah. Jinnah tu sama makna. Bukanlah bila jin tu jantan, jinnah tu betina. Adakah neraka tu penuh dengan jin betina saja? Tak. Semua jin lah, semua jenis jin. Baik. Ingatkan saya minggu depan untuk ulas balik ajma'in ni. Saya belum habis bincang lagi ni.
Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Ya? Oh, jahannam. Okey, sikit. MMS yang mana jahannam ni? Nama. Ya, yeah, dia nama. Nama ada ada 6 alasan. Adakah dia muannas hakiki ataupun lafzi? Dia ni nama yang bergabung, nama yang mengikut pattern fu'alu, bukan? Bergabung ke? Kalau bergabung ni dia ada dua perkataan, hadara dengan maut. Kalau pattern fu'al, bukan? Ada tambah alif nun di hujung? Adakah nama bukan Arab? Tak tahu. Nama mengikut pattern fi'al pun bukan. Dia adalah muannas lafz, dia bukan hakiki, dia muannas. Kalau muannas lafzi, pada perkataan dia itu ada ta marbutah. Tapi dia tak ada, tak. Yalah, dia adalah muannas lafzi. Kalau muannas hakiki ni dia betul-betul perempuan. Neraka ni betul-betul perempuan ke? Dia benda kan? Dia adalah muannas lafzi. Minggu depan lah tuan-tuan. Minggu depan dia dah tengok kiri kanan depan belakang. Tak ada fokus dah. Jin ada rasanya jantan betina. Wallahu alam lah. Ya? Ya, minggu depan lah kita bincang balik kenapa jahannam ini MMS. Tak boleh bincang dah sekarang, nanti jahannam habis. Nah, tak apa, tak apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladziina yanzuluna al-kitaaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi فَأَفْهَمُوا نَبِي وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيُبَلِّغُونَ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَوْدِعُكَ مَعَلَّمْتَنَا فَرْضُ لِلَّهِ عِنْدَ حَاجَاتِنَا وَلَا تَنْسُنَا يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ